Misi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Menjadi nyata apa yang kita belajar dari Santo Ignatius. Santo Ignatius mengatakan, bila kita takut, kita dikuasai oleh roh yang tidak baik. Kalau kita tenang, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya pada hari itu kebetulan pas di Jogja. Ketika mendengar berita itu siang langsung ke rumah sakit. Bertemu dengan mereka, dengan Romo Brir, kemudian Mas Budiono, baru kemudian terakhir dengan Mas Trianto. Kesan yang saya dapatkan atau yang membuat saya akhirnya terkagum-kagum. Saya sungguh kagum tertegun menghadapi tiga orang ini yang saya dapatkan. Romo Brir di ICU, begitu dapat kami kunjungi, persis yang dikatakan tadi. Yang diungkapkan bukan kepedihan, bukan amarah, bukan caci maki, bukan dendam. Namun perasaan syukur. Syukur Tuhan melindungi. Berulang kali mengatakan, saya juga heran dengan diri saya sendiri. Saya kok enggak takut ya? Saya kok berani ya? Menghadapi itu. Inilah sebuah kesaksian yang sangat luar biasa untuk saya. Syukur merasakan Tuhan sungguh melindungi. Tuhan sungguh menguatkan. Tuhan sungguh menjagai. Inilah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ketika saya tinggalkan mereka, saya datang ke sini, ndelok gereja ini mosak masik, sedih gregel. Ning laki-laki ketemu dengan umat yang ada di sini, mereka semua dengan tenang menerimanya. Dengan tenang menghadapi itu semua. Inilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kekuatan iman yang sangat luar biasa yang Anda miliki, yang kiranya sungguh mempengaruhi perilaku kita. Bukan caci maki, bukan dendam, bukan amarah.
orang mujek-mujek. Sebaliknya, syukur Tuhan melindungi dan mohon untuk keselamatan bersama. Lebih dari itu, peristiwa 11 Februari yang lalu ternyata membuahkan buah-buah persaudaraan, buah-buah kebersamaan, buah-buah kesatuan yang sangat luar biasa. Saudara-saudari kita di sini, di Medok sini, begitu tahu ada peristiwa, langsung datang ke sini membantu kita semua. Membantu kita semua. Hari berikutnya bareng-bareng dari semua terlibat untuk membersihkan gedung ini, tempat ibadat ini, dan akhirnya semua ditata dengan sangat bagus sekali. Semua ikut terlibat. Sampai sekarang berdatangan orang-orang yang mau menyatakan empati, mau menyatakan kasihnya kepada kita semua. Inilah poin kedua yang pantas kita syukuri. Ternyata masyarakat Indonesia masih mengendaki kebersamaan, mengendaki kerukunan, mengakui keberagaman, dan menerima siapapun sebagai saudara. Maka berhadapan dengan peristiwa ini, kiranya kita tidak perlu menjadi takut. Tidak perlu menjadi takut. Karena apa? Gusti melindungi kita. Saudara-saudara kita membantu kita, juga menjadi sahabat kita. Maka mari kita kembangkan nasihat penulis kitab Imamat dalam bacaan yang pertama, untuk tidak mencurigai orang lain, namun sebaliknya kasih satu sama lain. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yuk kita do mengembangkan terus-menerus gaya serawung kita dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar kita. Saya yakin apa yang kita alami, keguyuban yang ada, itu buah dari serawung kita, buah dari persahabatan kita dengan orang-orang sekitar kita. Kita kembangkan terus-menerus dengan mengembangkan budaya kasih. Dengan cara inilah kita akan semakin mampu untuk menanggapi sabda Tuhan dan menanggapi tawaran Tuhan, hidup dalam kasih yang terus berkembang di dalam kebersamaan. Pada kesempatan ini, sungguh saya sangat berterima kasih sekali kepada Anda semua yang sungguh-sungguh guyup menopang satu sama lain bersama masyarakat sekitar. Maka saya mengajak Anda semua, ayo untuk bangkit, ojo wedi, ojo takut, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semakin diteguhkan dan kita semakin dekat dengan Tuhan dan dekat dengan sesama kita. Tuhan Yesus saja tidak pernah takut menghadapi penyalipannya. Walaupun jatuh berkali-kali, Tuhan selalu mau untuk bangkit lagi demi cintanya pada kami.
Jiwa raga untukmu.